Tapi kalau Pasopati ini di Grandel 1 sama-sama Grandel 1 ini biasanya hanya mencapai 900 fps. Beda kalau Ruger, ini bisa melebihi tuh dari 900 fps. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya bersama saya Linca. Tentunya kembali lagi di sesi balas komennya Sobat Bedilers yang sudah mampir di videonya GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Oke, gimana nih kabarnya para Sobat Bedilers? Lagi sibuk apa aja nih? Yang pasti apapun kesibukannya dan dimanapun kalian berada ini, semoga selalu baik-baik saja ya, selalu sehat-sehat, tetap semangat, dan pastinya saya juga selalu mendoakan semoga segala urusannya para Sobat Bedilers selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pastinya saya juga mau minta doanya ya, semoga nih seluruh tim GSA Sport Indonesia juga selalu diberikan kesehatan, kemudahan serta kelancaran juga pastinya, sehingga kita bisa terus-menerus nih memberikan informasi kepada kalian mengenai senapan anginnya GSA Sport Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa tentunya saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat para Sobat Bedilers nih yang sudah menyempatkan waktu mampir di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia. Dan buat kalian yang belum subscribe atau yang baru mampir nih di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, buruan ya subscribe sekarang juga dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi ataupun penalan-penalan menarik dari kami mengenai senapan angin. Oke, Sobat Bedilers, di video kali ini tentunya kita mau membalas ya komentar-komentar yang sudah ada nih dari para Sobat Bedilers yang sudah mampir di video-videonya GSA Sport Indonesia nih. Apa saja komenannya dan bagaimana penjelasannya? Mungkin Sobat Bedilers yang lain tuh punya pertanyaan yang sama ya. Ini bisa jadi informasi buat kalian juga. Yang pasti jangan di skip-skip videonya, tonton sampai akhir ya. Oke, langsung saja Sobat Bedilers, kita bahas nih. Tentunya kita bahas komenan yang pertama. Ini di video senapan idamanmu powernya 1100 fps up bos, harga cuma 2 jutaan. Oke, ini ada yang tanya atas nama Melvin 2022 nih. Nah, untuk PCP Ruger Black Army single shot bisa diisi angin sampai berapa ya dan berapa kali tembak? Oke, ini pertanyaannya untuk PCP Ruger Black Army single shot, anginnya berapa dan bisa berapa kali tembak. Oke, ini saya jawab ya. Untuk kapasitas anginnya sendiri dari PCP Ruger Black Army single shot ini maksimal 3000 PSI ya Sobat Bedilers. Dan di Grandel 1 ini bisa mencapai 30 kali shot loh. Dan sekali tembak juga hanya memakan kurang lebih 100 PSI saja. Ini pastinya sudah mantep banget ya senapan anginnya, irit juga. Nah, Sobat Bedilers nih yang tertarik untuk memiliki PCP Ruger Black Army single shot ini bisa langsung hubungi CS kami. Ini bisa tambahan informasi ya buat kalian yang lagi cari-cari PCP untuk di game, ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian nih. Lanjut di pertanyaan yang kedua, ini ada di video update stok senapan angin yang ada di GSA Sport Indonesia, mulai dari yang termurah sampai yang termahal nih. Ini ada dari Sobat Bedilers yang tanya atas nama Sidon Bujoy, bang kalau Ruger dan Pasopati mana lebih kuat powernya? Oke, ini pertanyaannya Ruger versus Pasopati ya, powernya lebih kuat mana? Oke, tentunya untuk powernya ini pastinya lebih kuat yang Ruger ya, lebih bagus yang Ruger, karena ini berdasarkan hasil uji tes dari GSA Sport Indonesia juga di Grandel 1, sama-sama Grandel 1 ya antara Ruger dan juga Pasopati. Ini kalau Ruger powernya ini bisa mencapai 900 fps ke atas ya. Tapi kalau Pasopati ini di Grandel 1 sama-sama Grandel 1 ini biasanya hanya mencapai 900 fps. Beda kalau Ruger, ini bisa melebihi tuh dari 900 fps. Itu ya, jadinya powernya sudah pasti lebih bagusan yang Ruger nih. Dan tentunya untuk PCP Ruger juga ini spesialis big game nih. Jadi buat kalian Sobat Bedilers yang cari senapan PCP untuk big game, ini rekomendasinya PCP Ruger ya. Oke? Lanjut di pertanyaan ketiga, ini di video harga 1 jutaan dapat Sharp River Pumping Uklik Legend. Oke, ini ada yang tanya dari Sobat Bedilers atas nama Wong Ngapak Bos, ini namanya juga lucu banget ya. Nah, ini pertanyaannya, masih ada kak yang kayak gitu? Oke, untuk
pertanyaannya ini mengarah ke video Shopee Fair Pumping ya senapannya. Tentunya di GS Asport Indonesia ini masih ada ya untuk senapan angin Shopee River Pumping. Jadi buat Kak Wong Apak Bos atau Sobat Bedilus yang lain yang lagi atau pengen cari senapan angin Shopee River Pumping ini, tentunya di GS Asport Indonesia masih menyediakan. Jadi bisa langsung hubungi CS kami untuk info pemesanan dan yang lainnya ya. Oke, lanjut di pertanyaan yang keempat. Ini ada di video akurasi mantap di 100 meter kupas tuntas PCP AWM Ruger Black Army. Oke, ini dari Sobat Bedilers atas nama Anak Muda 97 tanya untuk big game pas tubang. Oke, ini tanya ya, apakah cocok untuk big game? Oke, untuk PCP AWM Ruger Black Army seperti yang saya bilang tadi ya, Ruger PCP ini adalah spesialis big game. Jadi tentunya untuk PCP Ruger apapun ini sudah support big game. Oke, lanjut di pertanyaan yang terakhir. Ini ada di video super promo murah hemat lengkap senapan angin PCP Ruger Turbo Single Shoot. Ini pertanyaan juga sama dari orang yang sama juga ya, dari nama Anak Muda 97. Pertanyaannya sama, bisa untuk big game Kak? Oke, sudah saya jawab ya di pertanyaan yang sebelumnya. Oke, untuk PCP Ruger ini spesialis big game, jadi cocok dan sudah support untuk big game nih. Nah, mungkin ini Anak Muda 97 ini sering atau menjadi penonton setianya ya. Yang pasti terima kasih yang sudah jadi penonton setianya GSA Sport Indonesia. Pantau terus video-videonya dari GSA Sport Indonesia. Oke, nah itu tadi ya sesi balas komen dari Sobat Bedilers yang sudah mampir di video-videonya GSA Sport Indonesia. Semoga ini bisa menjadi tambahan informasi untuk para Sobat Bedilers nih. Nah, buat Sobat Bedilers yang mungkin mau tanya-tanya mengenai senapan angin ini, bisa langsung komen-komen ya di bawah, oke? Nah, mungkin segitu dulu sesi balas komen dari para Sobat Bedilers bersama saya. Pastinya nantikan lagi ya sesi balas komen selanjutnya. Jangan lupa juga untuk nonton video kita yang lain supaya kalian gak ketinggalan informasi mengenai senapan anginnya GSA Sport Indonesia. Dan tentunya jika video ini bermanfaat, pastikan ya untuk like, comment, share, and subscribe. Saya mau pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin.